gagal. Apa itu? Cuma dekat YouTube ada orang dah tanya kan, dah tak jadi ke video kita ni kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pecinta ilmu buat semua. Yang berusaha pengarah IPG Kampus Tun Hussein On, Dr. Masita binti Muhammad Yusof. Yang dihormati Timbalan Pengarah IPG Kampus Tun Hussein On, Encik Muhammad Razi bin Muhammad Suradi. Yang dihormati panel penceramah kita pada petang ini, Encik Rosmini bin Rashid, semua warga IPG Kampus Tun Hussein On dan semua penonton sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjat kehadap Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurnianya dapat kita berada di hadapan skrin secara online menepati norma baru bagi menjayakan webinar CPD kita iaitu Jom Kenal Sukan Golf. Tuan-puan yang saya hormati, untuk makluman semua, program CPD ini merupakan anjuran Jabatan Pembangunan Latihan IPG Kampus Tun Hussein On. Tuan-puan yang saya hormati, dengan hormatnya saya memperkenalkan panel kita pada petang ini seorang yang hebat dalam ilmu golf iaitu Encik Rosmini bin Rashid. Serba sikit biodata panel. Encik Rosmini bin Rashid adalah Ketua Operasi Golf dan Sukan Akademi Kemahiran Golf Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Beliau telah berkhidmat di Akademi Golf bermula pada tahun 2012 hingga sekarang, iaitu lebih kurang 9 tahun beliau telah menceburkan diri dalam bidang golf. Latar belakang pendidikan bermula dalam bidang diploma pengurusan ataupun sains sukan dan rekreasi UiTM Shah Alam dan memiliki sijil kemahiran tahap 3 dalam bidang golf dan sport operation. Beliau juga berpengalaman dalam menguruskan dan dilantik sebagai technical World Amateur Golf 2018 dan sebagai technical Sukan Maksa Golf 2014 hingga 2021. Assalamualaikum Cik Rosmini, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Alhamdulillah. Okay, selamat menyambut hari sukan kita. Okey, baru-baru ni. Okey. Terima kasih kepada Cik Rosmini kerana sudi bersama-sama kami dalam program Jom Kenal Sukan Golf. Untuk makluman semua penonton, kita akan buka untuk sesi soal jawab dalam majlis ini dan tuan-puan boleh bersedia dengan soalan dan menaikkan di ruang message di mana pihak urusetia akan mengumpulkan soalan-soalan yang diajukan. Tuan-puan sekalian, tajuk CPD kita pada petang ini ialah Jom Kenal Sukan Golf. Tajuknya pun dah menarik ya. Untuk membincangkan dan mengenali dengan lebih dekat lagi berkenaan dengan sukan golf ini, marilah kita sama-sama mendengar apakah yang sebenarnya hendak dijelaskan dan disampaikan oleh Cik Rosmini berkaitan dengan sukan golf. Okey, sebelum tu Cik Rosmini, saya ingin bertanya dulu Cik Rosmini. Okey? Kalau okay, kalau kita lihat ni pakaian sukan golf ni, saya ni boleh main golf ni, saya suka tengok pemain golf ni golfer ni, kita main golfer lah kan. Kita tengok daripada segi baju, seluar, kasut, topi, semuanya yang berjenama. Kalau kita nak kira jumlah harganya tu pun menelan belanja ratusan ringgit, mungkin boleh menilai sampai ribuan ringgit. Sebab saya pun pernah pergi dekat golf shop tengok baju dia, Nike tu harga dia sampai 400, kasut 500. Itu belum dikira dengan set-set ni lagi kan. So boleh tak Cik Rosmini dalam menerangkan serba sedikit berkenaan dengan pakaian khusus dalam permainan sukan golf? Adib, silakan. Okey, terima kasih Dr. Hanafiah, sahabat saya, sahabat lama saya, pensyarah di Jabatan Pembangunan Latihan di IPG Kampus Tun Hussein On.
Terima kasih juga Yang Berusaha Dr. Masitah binti Muhammad Yusof, pengarah IPG Kampus Bandar Tun Sri On, dan juga timbalan pengarah IPG Tun Sri On, Encik Muhammad Razib bin Muhammad Suradi, kerana sudilah menjemput saya untuk sama-sama kita berkongsi ilmu berkenaan dengan golf. Sebab bila dengan golf ni orang minat tu kurang sikit lah. Cuma untuk kita cuma nak bagi tahu pada umum yang sukan golf ni adalah bukannya untuk tahun milenium ni 2021, dah tahun 2021 ni bukan lagi sukan orang golongan-golongan elit. Ia dah menjadi sukan seperti sukan-sukan lain. Sebab setiap sukan dia ada kos dia. Dan seperti mana yang Dr. Hanafiah soal tadi tentang pemakaian itu, terpulang kepada kita. Sama ada kita nak beli pakaian berjenama ke atau kita nak beli di Tesco ke, di Giant saja ke, itu tak ada masalah. As long as kita selesa nak pakai. Tapi biasalah, kalau biasa kita ni, trend rakyat Malaysia ni lebih suka bergaya lah bila bersukan tu. Macam contoh sekarang ni bawa basikal, kita baru wakil keluarga je, dia punya pakaian suit dan macam nak pergi lumba Olimpik. Dia macam tu lah kan? Ya, kalau betul. Kita tengok, kita padahal wakil keluarga je ni. Wakil keluarga tiap petang-petang je nak pergi kaya basikal, tapi dia punya pakaian tu macam nak pergi Olimpik. Macam Azizul Hasni Awang je pakaian eh? Azizul Hasni Awang dengan basikal dia beribu-ribu sampai ada puluh ribu. Tapi itulah, dia terpulang pada kita. Lagipun sekarang ni dah banyak, kalau set golf ni dah banyak dah. Kalau kita nak nak beli yang baru mungkin agak mahal lah kan, sampai beribu. Tapi sekarang ni dah, kita dah ada banyak kedai-kedai bandel yang menjual peralatan golf ni. Macam contoh dekat, kalau di Lembah Kelang ni, orang suka pergi ke bandel Jalan-Jalan Jepun. Dekat Jalan-Jalan Jepun tu macam-macam lah, dia ada jual set-set yang second hand. Untuk satu set RM200 dah boleh dapat full set. Jadi untuk permulaan, dia orang nak mula tu boleh lah untuk siapa yang baru-baru kan. Tapi set-set yang lama lah, tapi masih boleh digunakan lagi. Selepas dah mahir tu barulah kita boleh beralih pada set-set yang lebih advance mengikut teknologi-teknologi terkini. Dan untuk perkongsian ilmu hari ni, saya ada sediakan juga slide. Sebab ini kali pertama saya ajar golf di dalam online. Susah kita nak ajar. Norma baru. Kita terpaksalah mengikut norma baru. Dan ini untuk norma baru ni adalah dia punya kebaikan, keburukan dengan kebaikan dia. Orang dah tak payahlah nak datang, semua online aja. Kan, yang keburukan dia, kita tak boleh hands on lah. Kalau kita nak ajar cara pegang, dia nak rasa sendiri material kayu golf macam mana, bola golf macam mana. Agak sukar lah kan. Tapi untuk hari ni saya cubalah, cuba apa yang termampu saja. Tapi kalau ada soalan dari masa ke semasa, doktor bolehlah. Okey, teruskan. Boleh. Okey, untuk soalan Dr. Hanafiah tadi ada jugalah di dalam slide saya ni. Kenaan saya ada juga kenaan etika pemakaian ni. Boleh nampak slide eh? Okey, boleh, clear. Ni yang saya cakap tu, baju-baju, topi-topi ni. Okey, kalau dalam gambar ni, golf, sukan dan kejaya. Apa yang saya nak ceritakan dekat sini, sebab kami di Akademi Kemahiran Bela Golf, bukan untuk membangunkan atau mewujudkan pemain-pemain yang mahir dalam sukan golf. Bukan melahirkan pro. Dia kalau dalam golf ni, dia panggil pro lah. Bukan melahirkan pro, tapi kami di Akademi Golf, kami melahirkan pekerja-pekerja di dalam industri golf. Maksudnya, kalau di dalam gambar ni boleh nampak ada dua orang. Seorang kita tahu, orang ramai dah kenal lah, pada kelabu tu adalah Tiger Woods. Nah, yang sebelah tu orang tak kenal. Tapi dia juga adalah salah seorang orang yang dalam bidang golf, dia kaya dengan golf. Untuk makluman semua, sebelah kiri ni kita dah tahu Tiger Woods, dan sebelah kanan tu adalah Steve Williams.
Steve Williams ni adalah caddy Tiger Woods dulu. Bukan sekarang, sekarang Tiger Woods dah tukar caddy lain. Tiger Woods dulu semasa dia datang di Malaysia tahun 2012, dia bawa caddy ni. Caddy ni Steve Williams ni. Kita masa masa tu Tiger Woods datang 2012 di Malaysia untuk kejohanan CIMB Classic di The Mines. Dan kita Malaysia, kita kena bayar fees dekat dia. Dia nak masuk pertanding dekat negara kita, kita kena bayar fees dekat dia. Dekat Tiger Woods ni. Dan Tiger Woods menang kejohanan tu, dia menang kejohanan tu 1.5 juta ke 2 juta, saya tak ingat. Biasanya macam 10% daripada hadiah kemenangan tu akan dapat ke KD. Sebab tu yang saya katakan Steve Williams ni tadi adalah KD yang terkaya. Sebab apa? Berapa banyak kejohanan Tiger Woods menang tu, 10% daripada hadiah tu akan diberi kepada KD. Itu tak masuk lagi dia punya, maksudnya gaji harian. Dia ada gaji harian dia. Gaji untuk untuk pertandingan tu, untuk tournament tu, dia contoh dia ada gaji dia. Kalau untuk European Tour ni, gaji dia dalam 12 ke 13 ribu lah untuk 4 hari punya kerja. 4 hari punya kerja. 4 ribu, 12 ribu untuk itu, dia ada standard lah. Kalau Asia dia rendah sikit, kalau Malaysia rendah sikit lah. Tambah lagi dengan wang kemenangan, kalau 1.5 juta, tak ke 150 ribu. Sebab untuk pengetahuan semua, saya di samping saya yang tadi seperti Dr. Napia bagi tahu, terlibat dalam World Amateur Golf dan Maksab Malaysia, saya juga terlibatlah dengan semua kejohanan di dalam Malaysia ni, dengan Maybank Championship, dulu kita ada Euro Asia, Maybank CIMB, CIMB Classic, kita ada Namura Cup dulu. Namura Cup ni menggabungkan 14 negara lah. Buat di Malaysia, di Sungai Long. LPGA, LPGA ni kejohanan untuk wanita saja, wanita saja. Johnny Walker sepertua dia lagi tak? Johnny Walker sepertua. Johnny Walker, yang itu saya kurang pasti lah. Dan yang saya nak cerita kat sini, sukan dan kejaya. Sebab tu yang kejaya yang ni, kejaya yang ni yang kita di Akademi Golf ni cuba untuk lakukan. Untuk ubah mentaliti rakyat Malaysia ni, kalau jadi KD dia, dia orang akan anggap KD ni orang suruhan. Dia tak tahu income KD dekat, income KD ni sebenarnya berapa. Kalau ikut, kalau dia ada payslip lah, kalau dia ada payslip, gaji dia akan 1000 ke 1002. Itu ikut payslip. Tapi dia punya wang harian dia lebih daripada, kalau saya dia lebih lah daripada gaji saya kan. Kalau di UPM tu ada KD tu sampai boleh mencecah 6 ke 7 ribu tip saja, bukannya gaji, tip saja. Sebab sekali orang bermain golf dia bagi tip, kalau di Lembah Kelang ni busuk-busuk RM50 lah. Kalau dia baik hati, kalau Datuk ke Tan Sri RM100-150. Dan ini bukan saya cakap kosong, sebab saya sendiri sebelum saya nak mengajar ni, saya cuba eksperimen. Saya sendiri menjadi KD. Saya mesti menjadi KD untuk beberapa bulan. Dan pendapatan saya yang pernah paling tinggi saya pernah dapat, satu round tu, 18 lubang tu, RM600 sekali main. Sekali je, satu hari tu je. 4 jam punya kerja, bagi kayu golf, lap bola golf, RM600. Saya pun tak percaya boleh dapat RM600 tu. Tapi tu je lah, sekali je lah. Lepas tu tak ada dah. Yang lain semua biasalah, 50, 70, 100, itu biasalah. Okay. Yang tu yang kita nak lahirkan. KD-KD ni dan pekerja-pekerja dalam industri golf ni. Sebab yang pekerja-pekerja lain ni macam untuk, maksudnya dalam macam mana kita nak maintain padang tu. Sebab padang golf ni dia banyak rumput, ada banyak rumput, kita nampak hijau je. Kita nampak, kalau orang yang tak tahu pasal golf, dia akan nampak padang golf tu padang golf saja. Dia tak tahu dekat padang golf tu ada sampai 3-4 jenis rumput dia pakai. Dekat tee box dia pakai rumput lain, dekat fairway dia pakai lain, draft lain, dekat green lain. Ada pakai pasplum, ada pakai cowgrass, ada pakai zosia. Dia ada banyak, ada pakai bermuda, dia banyak jenis rumput lah. Yang itu yang kita nak
train untuk pelajar-pelajar ni untuk dia belajar apa benda. Okey, Cik Rosmini, ni ada pertanyaan ni, ada pertanyaan. Okey, saya okey, dia ada dia tanya berkenaan berkenaan dengan alatan berapa banyak kayu golf yang boleh dibawa atau yang perlu digunakan untuk orang yang baru nak mengenali ataupun baru first time nak belajar main golf ni, alatan-alatan dia, driver, putter apa semua tu lah. Boleh terangkan sikit? Okay, yang tu nanti saya akan jawab, boleh tak saya jawab kemudian sebab saya dalam slide ni saya ada pada slide selanjutnya. Ini adalah Salasiah Wujudan Akademi Kemahiran Bela Golf. Kami diluluskan melalui jawatan kuasa pembangunan kabinet DKPS pada bilangan 1 14 bilangan 1 pada 2010. Dan ada dua jurusan yang kami tawarkan, iaitu operasi golf dan sukan dan perkhidmatan caddy golf. Dan salah satu badan yang diiktiraf oleh Kementerian Pelancongan Malaysia lah. Sebab kalau kelab-kelab golf nak ambil caddy asing, dia nak pakai caddy-caddy daripada luar negara, contohnya daripada Indonesia, dia perlu melalui Akademi Golf dulu. Dia perlu mendapat kelulusan daripada Akademi Golf baru dia boleh baru boleh dia ambil caddy asing. Itulah setakat ini, sehingga tahun 2021 ni kami baru melahirkan seramai 645 orang pelajar lah. Dan alhamdulillah kalau diikutkan di setiap kelab golf tu adalah bekas-bekas pelajar tu adalah. Kan? Untuk kami di Akademi Golf ni untuk pergi tu maksudnya ramailah. Cuma dah belum sampai je orang dah tahu je. Sebelum sampai dah angkat tangan, cik terus ni lah. Sini-sini kita dah ni lah. Dah senang kan. Apa-apa kalau kita nak buat kejohanan pun kita just contact dia, minta tolong dia orang lah. Tu je lah. Mudah lah. Okay, ni apa itu golf? Golf ni ialah sukan yang pukul menggunakan kayu, lepas tu dengan bola sebiji untuk sampai ke lubang. Ialah sukan yang dimainkan menggunakan kayu golf. Ada kayu golf, ada yang panjang, ada yang pendek. Jarak pukulan dia untuk kita sasarkan terus kepada green. Green tu adalah tempat dia orang nak masuk lubang tu. Biasa yang kalau kita tengok kat TV tu, masuk dalam lubang tu panggil green. Dia boleh main cara kumpulan atau seorang. Kalau seorang ni jarang lah, jarang. Kalau kat Malaysia ni jarang. Biasa dia akan berkumpulan. Dia akan main 4 orang. Biasa 4 orang ni kalau dalam bahasa golf, dia tak panggil jom kita main berkumpulan, dia tak akan panggil macam tu. Dalam bahasa golf dia akan panggil flight. Sebab dia macam nak terbang. Satu flight. Satu flight tu biasa ada 4 orang. Dalam sukan golf ni dia perlu masukkan bola golf sehingga masuk dalam lubang dekat padang golf tu. Dan setiap pemain perlu memastikan jumlah pukulan stroke kurang daripada par golf dan skor yang terbaik. Dan untuk skor ni, stroke ni saya akan sentuh dengan dalam slide yang seterusnya lah nanti. Sebab biasa kalau dekat TV nanti orang dengar par lah apa, bugi lah, double bugi satu di bawah par tu, nanti saya akan sentuh untuk slide seterusnya. Ni adalah sejarah golf dekat Malaysia lah. Golf dibawa baru masuk oleh orang British masa British menjajah dekat Malaysia dulu. Dulu hanya dimainkan untuk golongan-golongan orang kaya, sebab daripada situlah, daripada orang kaya tu main. Sebab tu kita ni golongan-golongan marhain ni dulu tak main sukan ni, sebab dia bawa untuk golongan-golongan elit dan diraja saja. Lepas dia berkembang seluruh Malaysia, baru dia terbuka kepada orang ramai. Dan gambar seperti di slide ni adalah, inilah gambar di Club Golf Royal Perak. Dia adalah Club Golf yang tertua lah dekat Malaysia. Dan apabila dulu dah ramai dah orang main golf, selepas tu dah meningkat naik, banyaklah Club Golf yang ni yang wujud dekat Malaysia ni. Lebih kurang sekarang ada dalam 200 lebih kelab golf di Malaysia lah.
Dan ini seperti mana yang diterang di soalan tadi, kerana yang doktor tanya saya tadi, ini adalah etika pemakaian dia. Etika pemakaian untuk lelaki dan wanita. Okay, kalau tengok dekat sini, lelaki dia boleh ber, t-shirt berkola macam ni. T-shirt berkola, seluar pendek atau seluar panjang. Dia mesti tie in, berkasut, kasut spike. Kalau tak ada kasut spike, kita boleh juga pakai kasut turf. Untuk kalau yang selalu main hoki, dia akan pakai kasut turf lah. Kasut turf dan berstokin. Dia kena berstokin. Tali pinggang. Topi ni adalah aksesori lah. Kalau topi ni dia nak pakai topi boleh, tak pakai topi boleh, terpulang. Tapi kebanyakannya pemain golf dia akan pakai topi sebab cuacanya panas. Cuaca panas sebab tu dia pakai topi. Dan kalau yang untuk lelaki ni, t-shirt tak boleh, kuat pun tak boleh bawa main golf. Tiba pakai smart-smart macam ni nak masuk golf, tak boleh lah. Kalau kita tengok dekat TV tu, drama pukul 7, kalau dia main golf pakai ni tu salah lah. Tu cuma lakonan semata-mata lah. Sebab kalau berjaya juga awak masuk, kadang-kadang anda semua masuk dalam padang golf dengan perpakaian yang salah ni, marshal boleh halau. Maksudnya kadang-kadang dia terlepas pandang. Awak dah main satu lubang, dua lubang. Kalau marshal jumpa, dia boleh halau keluar, tak boleh masuk dalam padang golf. Sebab tu etika pemakaian dalam golf. Sebab tu kalau orang-orang yang main golf ni, kita boleh nampak dia. Kalau dia orang tu smart pakai, kalau dia pakai topi, baju tie in, kita dah tahu dah ini mesti orang golf ni. Orang dah boleh kenal orang golf macam mana. Dan untuk wanita, dia boleh pakai skirt, tapi skirt ni kalau untuk wanita, dia kena atas lutut. Sama juga dengan lelaki, kalau nak pakai seluar pendek, dia kena atas lutut. Dia tak boleh pakai seluar bawah lutut. Itu memang peraturannya lah. Tapi untuk kita, biasanya orang Islam ni pakai yang seluar pendek, seluar panjang lah. Jarang pakai seluar pendek ni. Kalau perempuan, dia boleh pakai skirt, seluar panjang boleh. Lepas tu mesti t-shirt berkola juga. Kalau untuk sekarang ni dah ada t-shirt total neck, maksudnya dia penuh, dia tak ada, dia total neck. Kalau ada yang perasan total neck tu, yang tu sekarang dah dibolehkan lah. Lama jugalah dibolehkan, sebab yang gemar pakai total neck ni, Tiger Woods dia gemar pakai total neck. Lepas tu ni pakaian-pakaian wanita yang tidak dibenarkan ni, pakaian untuk kaum ni memang tak boleh lah. Pakai sleeveless yang menjulur mata dan semua tak boleh. Ni contoh pemakaian ni daripada agung kita, seluar, nampak, pakai t-shirt berkola, cap, tali pinggang, kasut spike, yang belakang, yang di Pertuan Agung ni, ni kelitan, ni pemain pro Malaysia lah, pemain kebangsaan. Untuk wanita, kategori wanita. Dan yang ni untuk pemain Suri Agung. Pemain Suri Agung kita pun bermain golf juga. Ni untuk muslimah, biasanya dia akan pakai, dia sama juga, baju dia lengan pendek. Cuma dia pakai pakai hand sock kat dalam tu. Pakai hand sock, seluar panjang. Perempuan tidak, dia tak kisah. Kalau untuk perempuan dia tak kisah, dia boleh tie in boleh, tak tie in boleh. Perempuan dia terpulang. Untuk lelaki, dia mesti tie in. Untuk perempuan dia ada kelonggaran sikit lah. Untuk kelonggaran. Yang tu, kalau baju ni, sebenarnya kalau tak ada jenama pun dia tak jadi masalah. As long as dia berkola, itu dah memadai ya. Kalau round neck, kita pakai sport attire kan. Untuk biasa orang-orang yang baru belajar ni, dia pakai sport attire masuk dalam padang tu. Kalau pergi driving range boleh.
Leverage ni maksudnya untuk tempat kita latihan-latihan kita lah. Latihan untuk memukul bola. Kalau pergi leverage boleh kita pakai sport attire. Tapi untuk memasuki lapangan ataupun memasuki padang golf, dia perlu memakai pakaian yang telah dikhususkan lah dalam permainan golf. Okay, ni antara untuk soalan tadi, berkenaan berapa banyak kayu golf. Ni antara peralatan-peralatan lah yang perlu adalah untuk seseorang memulakan permainan golf. Yang penting dia kena ada set lah, set kayu golf ni. Macam set ni, kayu golf ni. Dia tak perlulah kalau nak ikut yang ni, ni brand ni. Brand ni dia, ni brand mahal lah. Kalau brand ni, kalau dapat beli, maksudnya lebih mudah belajar. Sebab apa, dalam set ni dia dah ada teknologi dia yang memudahkan kita untuk memukulnya lah. Ni bag golf. Bag golf dia ada dua. Ada dua jenis ni. Satu stand bag. Yang ni stand bag. Yang ni cut bag. Yang ni stand bag. Maksudnya ada kaki ni. Ada kaki ni. Senang. Biasa untuk kalau KD yang Tiger Woods dia akan guna yang ni lah, yang brand Titleist ni, besar ni. Dan biasa beratnya dalam 20 ke 30 kilo untuk tu lah, untuk satu tu. Dia akan berjalan pikul bag ni sejauh 6 kilometer lah, 5 ke hingga 6 kilometer untuk satu pusingan tu, 18 lubang tu, 5 ke 6 kilometer. Yang ni kita ada bola. Dan bola ni biasa kerap saya dapat soalan, dia orang akan tanya kenapa ada bola tu nombor 1, ada nombor 2, nombor 3, nombor 4. Untuk apa bola tu ada nombor? Sebenarnya nombor tu untuk mengenal pasti. Kalau dalam permainan golf, dia main 4 orang, so dia pakai bola brand yang sama. Contoh dalam gambar ni Titleist, dia pakai bola yang sama, jenis Titleist. Jadi macam mana kita nak kena pasti bola tu bola lawan atau bola kita? Itu yang dia buat nombor. Contoh kita akan declare, okay saya pakai nombor 1. Kawan tu cakap, okay saya pakai nombor 3. Maksudnya bila jatuh nanti di lapangan, kita boleh tahu lah, oh nombor 1 bola kita, nombor 3, oh ini bola, bola ada nombor 3, sebab tu ada nombor. Dia tak ada maksudnya kalau nombor lagi besar tu bola tu lagi bagus ke, tak ada. Dia nombornya adalah untuk membezakan bola pemain-pemain tu. Yang membezakan kalau dia brand-brand ni, dia ada beza dia. Dia punya dimple lah. Dimple ni maksudnya lekuk-lekuk dekat bola golf ni lah. Lekuk-lekuk dekat bola golf ni. Kalau dekat pipi kita panggil pimple. Kalau dekat bola kita panggil dimple. Dimple ni lekuk-lekuk ni lah. Lekuk-lekuk ni. Kalau biasa pelajar saya suruh dia kira dulu. Ada berapa lekuk-lekuk ni. Dia nak kira. Kira dulu baru awak boleh belajar. Tapi dekat sini dia tak boleh. Nak suruh dia kira ni ada berapa banyak dimple dekat sini. Dan untuk kita ambil secara rambang, satu bola golf tu dia ada dalam lebih kurang 300 hingga 500 lah dimple ni. Dia bergantung kepada brand. Ada mungkin brand yang lagi mahal, dia punya dimple tu lebih lebih banyak lah. Lebih banyak mungkin sebab dia lagi banyak tu, mungkin dia punya putaran bola tu bila dia udara, dia potong angin ke macam mana. Tu adalah teknologi dia. Lepas tu dia ada lapisan-lapisan je. Bola ni ada yang 2 core, 3 core, 5 core. 5 core tu maksudnya dia punya lapisan daripada luar kulit bola ni sampai ke dalam tu dia ada berapa-berapa lapisan. Dan bola ni juga kalau yang ada teknologi yang tinggi, yang bola yang mahal, dia boleh membantu kita untuk mendapatkan jarak yang lebih. Dan untuk bola ni juga, kalau kita main golf, orang selalunya, kalau yang baru-baru main ni, kita akan syorkan beli bola second hand.
sebab bola second hand pun ada jual dekat mana-mana. Second hand biasanya bola satu beg plastik tu ada 20 biji. Kalau brand yang biasa dalam RM30, RM40, RM20 pun ada, tapi bola dia kurang elok lah. Mungkin dia punya dimple ni pun dah haus, dia punya lantunan pun dah kurang. Tapi bolehlah untuk kita yang awal-awal baru nak mencubur diri dalam bidang golf ni, kita bolehlah pakai bola-bola second yang murah dulu. Tak perlu beli bola mahal-mahal. Kalau kita nak pakai bola macam Titleist ni, dalam gambar ni, Titleist kalau kita pakai, bila satu kotak dah 180, 200. Satu kotak 12 biji, kalau kalau kira pukul bola tu terus masuk hutan ke, terus masuk dalam kolam ke, kan tak berbaloi lah, kan? So better lah kalau untuk orang baru ni, kita pakai bola second hand lah. Bola second hand ni pun bola yang daripada orang pakai yang hilang tadi lah, masuk dari ni. Sebab ni biasa kelab kau dia akan ada waktu dia, dia akan bagi orang yang jual bola golf ni untuk dia cari bola dalam kolam-kolam dekat, sebab dekat lapangan golf ni dia ada banyak kolam kan, banyak banyak air. Jadi dia orang akan benarkan untuk satu-satu kolam tu orang ni yang dia bagi macam tender jugalah, orang ni yang boleh cari bola. Biasa lepas pukul 7 malam dia orang akan cari bola. Biasa kalau bola yang cantik-cantik tu biasa mesti bola baru keluar kotak, pukul terus masuk dalam air lah. Tu dia orang cari, lepas tu dia orang bersihkan, dia jual, masuk dalam plastik, dia jual balik. Kalau bola yang cantik tu biasa dalam RM50 ke RM100 lah untuk bola yang berjenama bagus. Kalau bola yang jenama biasa-biasa ni biasa RM50 ke bawah. Lepas tu rata seterusnya kita kena ada ni lah, kasut spike, kasut golf yang ada spike ni. Kalau yang dalam gambar ni memang ni memang khusus untuk golf. Ada juga yang sekarang ni dia orang guna spikeless. Spikeless ni kasut dia macam kasut turf, kasut hoki, macam kasut futsal yang indoor, kasut indoor, ada kasut futsal yang ada biji-biji getah-getah macam tu. Itu pun boleh digunakan dalam permainan golf lah. Kenapa dia kena ada kasut spike ni? Supaya dia tak nak pemain-pemain golf ni licin. Sebab kita, yelah, dia rumput, kadang-kadang basah, dia kadang tempat dia bukannya padang golf ni bukan macam padang bola. Padang bola dia rata je, tapi padang golf ni dia ada bukit, ada curam, ada air. Jadi dia tak, bila ada kasut-kasut macam ni lebih selamat lah untuk pemain golf tu untuk mencari bola biasanya. Kalau macam saya lebih suka pakai yang ada spike ni sebab bola saya selalu ke hutan. Jadi masuk hutan ni, yang ni kasut ni lebih grip lah. Kalau orang yang pro-pro tu tak masuk hutan tu, bola ada kat tengah je boleh lah pakai kasut biasa. Kalau bola saya biasanya ke hutan lah. Saya ni bercakap okey lah, kalau nak main tu kurang sikit lah, tapi boleh lah main kan? Kalau untuk social game tu boleh lah. Macam Dr. Napiah ni dah pernah cuba main golf? Saya ni cuba tu praktikum dua tempat golf, Bukit Komune, Palm Resort. Tapi dua kali praktikum diploma dekat Palm Resort dekat Senai tu, lepas tu degree dekat dekat apa tu, Bukit Kemuning apa tu, Bukit Kemuning dekat ni Shah Alam. Shah Alam tu ada satu apa nama, Permai eh, golf, Permai golf eh. Di situ ada dua, satu Bukit Kemuning Golf Club, satu lagi Kota Permai Golf Club. Kota Permai Golf Club. So dulu rajin lah masa training tu, masa kat Kota Permai tu, dengan ni lah siapa tu, pro, ada pro Cina tu, saya tak ingat lah nama dia tu. So adalah main-main suka-suka je lah kan. Dia bagi jugalah golf tempat, dan tempat masuk padang ke, dah hanya di Derby saja. Apa dia? Masuk padang. Masuk padang eh? Praktikum main Derby Race rugi ya. Masuk green lah kan. Okay. Lepas tu kalau praktikal situ, kira bertuah lah dapat main dekat situ, sebab itu adalah antara salah satu kos yang terbaik. Terbaik. Benson and Edges kan? Benson and Edges dulu ada buat kat situ. Benson and Edges pernah ada buat. Benson and Edges. Yang untuk tahun lepas, tahun 2020 pun kita ada buat kejohanan kat situ, Bandar Malaysia Open.
menggantikan Maybank Malaysia Open dia sebab ialah sebab tak ada penajaan lagi, maka dia tukar kepada Bandar Malaysia Open dan buat di Kota Permai. Dan saya pun adalah join untuk buat di Kota Permai tu. Bandar Malaysia Open. Itu yang sekali je lah. Masa tu betul-betul sebelum lockdown, seminggu sebelum lockdown. Situ antara best course juga lah. Antara course yang terbaik jugalah dekat Malaysia kan? Antara course yang terbaik. Penjagaan yang sangat rapi dan harga pun agak mahal lah. Untuk main dekat situ. Kalau minggu tu lah. Kalau siapa yang main tu dia agak mahal lah. Yelah betul lah. Biasa baik kalau ini. untuk orang yang baru-baru main ni, saya cadangkan cari kelab-kelab golf yang biasa murah-murah lah. Yang ni lah yang macam di bawah kerajaan negeri punya tu lah murah sikit. Ya, macam kalau dekat Lembah Kelang ni susah nak cari yang bawah PBT. Betul. Kalau ada pun bawah universiti, contoh macam di Uniten ataupun Uniten. Di UKM ada? UKM, di Danau ataupun boleh juga main dekat penjara Kanjang tapi dia 946. Tapi jalan kaki lah. Masa saya dekat Kota Permai tu, saya sempat belajar dengan Danny Chia. Weh, Danny Chia ada? Danny Chia. Dia ada bagi saya satu driver, satu set lah kan. Masa tu Danny Chia pro kat situ kan. Dia kat situ lah. Sempat lah belajar dengan Danny Chia. Belajarlah sikit-sikit orang cakap kan. Tapi dululah tahun 2000, dalam 2002 macam tu lah kan. Dapatlah souvenir masa nak habis praktikum tu, dia bagi golf set, bagi putter. Maknanya bolehlah, dia kata lepas habis praktikum bolehlah you pergi mana-mana main kan. Sempatlah belajar dengan pro kan. Tapi kita yang pro. Set tu mana? Set pro tu kan masih ada lagi? Ada, yang driver adalah simpanan, design tu kat situ kan. Design dia adalah, dia simpan kan. Nak ambil practicum tu duduk di pagi-pagi, dia ajak pergi driving range kan. Belajar-belajar je lah kan. Itu je lah pengalaman lah, pengalaman. Cuma aura golf tu cuma sampai dekat sini je. Dia tak sampai kat dalam. Tak sampai kat dalam eh. Kita berhenti di situ. Dia minat golf tu untuk masa praktikal je lah. Praktikal habis lah. Yelah. Tapi untung lah kan dapat souvenir daripada pemain pro Malaysia kan. Dia dia bagi cap, bagi glove dia kan. Dia banyak kan, dia banyak sponsor-sponsor tu kan. Yang dah mana yang dia dah habis dia punya apa tu kontrak dia, dia bagilah. Dia souvenir lah. Sebab kita dekat Malaysia ni kita ada seorang KD yang pro. KD pro ni maksudnya KD yang ialah kalau kalau KD kalau di club golf biasa kita tengok dia akan naik bagi. Jadi sekarang tak susah naik bagi, letak set group ni atas bagi, dia bagi kayu je. Tapi untuk pro ni dia kena jalan kaki, dia kena baca distance, dia kena tengok arah angin, dia kena tengok slope. Kita ada seorang pro jadi dekat Malaysia ni, sekarang ni dia bekerja dekat The Mice. Kalau orang yang main golf dekat Malaysia ni dia boleh kenal lah. Kalau panggil Jambul, Jambul dia kenal lah. Orangnya badannya besar. Tapi dia boleh berjalan kaki selama kalau main golf sebenarnya kalau untuk nama 5 hari. Dia kejohanan yang sebenarnya 4 hari. Kejohanan golf biasanya 4 hari. Sehari sebelum tu dia akan ada practice round. Practice round pun dia akan main lah 18 lubang tu jalan kaki. Bayangkan badan besar macam tu 100 kilo ke atas boleh jalan kaki selama 5 hari dengan pickle bag golf. Yelah masa kita apa tu praktikum dulu kan, kita memang melalui lah daripada reception sampai ke marshal sampai ke angkat beg apa semualah patutnya di key in score untuk markah apa semua kan. Sebab saya ada pengalaman masa kat Johor tu dia ada Johnny Walker Super Tour itu pun Asian punya. Lepas tu masa kat Kota Permai tu Benson dan Major, so kebetulan lah kita dapat menimba pengalaman lah kan. Okay, kita boleh lah, kita staff, so kita boleh round dekat mana kita ada pass kan. Itu antara pengalaman lah saya dalam bidang gom je lah. So seterusnya Cik Rosmimi, ni ada pertanyaan juga ni. Okay, ada pertanyaan ni, Pak Latan dah ada dia punya kayu ni kita tengok kan, bola maknanya untuk orang yang baru nak mengenali, nak belajar. Okay, ni antara Pak Latan ni. So, contohnya kayu tu yang paling, berapa paling minimum untuk yang beginner lah. Dia perlu ada driver, kena ada kayu nombor berapa lah. Itu boleh terangkan sikit tak? Okey, kalau dekat sini, kalau gambar ni, kalau seorang tu dia nak main golf, untuk pemain
permainan sosial. Sosial eh. Sosial ni maksudnya yang main kita just masuk padang, main dengan kawan-kawan. Sosial dia tak perlu pun nak terlalu rigid lah. Terlalu rigid untuk berapa jumlah kayu yang perlu dia bawa. Kalau untuk sosial ni dia perlu just ada driver, dia ada iron dia. Iron ni yang iron dah ada parka dah okey dah memadai. Oh. Minimum tiga lah, tiga atau berapa, tiga eh? Tak, dia sebenarnya untuk iron, untuk iron, okey nanti boleh saya jawab dalam soal. Okey. Kita ada soalan, nanti ada punya ni, apa sebab saya tambah sikit peralatan kat sini. Okey, ni bola golf, ni adalah tee. Tee ni biasanya digunakan di tibok ah, di tibok untuk pukulan yang mula-mula sekali. Biasa kalau untuk yang baru mengenal golf, kalau orang yang pukul mula-mula, kita tengok dia pakai kayu yang paling besar tu, kepala yang paling besar ni, dia pakai kepala yang paling besar ni, driver, dia nama dia driver. Dia kena cucuk ni dulu, tee ni dulu, baru dia letak bola. Ni nama dia tee. Ada tee, ada dua jenis tee, satu yang panjang, satu yang pendek. Yang panjang ni biasa digunakan untuk driver, yang pendek digunakan untuk ni iron ataupun wood. Ni tee. Lepas tu ni ball marker. Ball marker ni sebab bola kita bila sampai atas green, kita kena tanda dulu bola kita. Mark dulu bola kita. Dah mark, kita boleh angkat bola kita dan cuci. Tapi untuk permainan sosial, kita tak perlu pun ada ball marker ni. Biasa kalau ada KD, KD yang akan mark, KD yang akan cuci bola. Nah, ni pitch repairer. Pitch repairer ni sangat-sangat jarang lah saya nampak untuk kita orang-orang khususnya Malaysia ni untuk bawa pitch repairer ni. Sebab apa? Dia kita ni untuk sebenarnya untuk kesedaran civic lah. Dia sebenarnya semua pada attitude lah. Sebabnya bola bila jatuh atas green, dia akan meninggalkan lekukan bola di atas green tu. Kalau untuk pemain profesional, dia akan sangat mengganggu dia punya laluan bola untuk sampai ke lubang. Mereka akan repair menggunakan pitch repairer ni. Maksudnya dia akan cocok rumput di atas green tadi untuk betulkan balik permukaan dia, nak bagi rata. Itu gunaan untuk pitch repairer ni lah. Tapi jaranglah ada golfer-golfer, untuk social golfer jaranglah nak guna pitch repairer ni. Dan ada juga pun tak tahu apa benda pitch repairer ni. Lepas tu ni bagilah, bagi ni biasalah. Yang ni untuk social lah, untuk tournament yang berkelas antarabangsa. Dia tak ada menggunakan bagi lah. Dia biasa jalan kaki. Yang untuk social game biasa kita guna bagi. Untuk bagi sekarang ni di fasa 1 dan 2 masih menggunakan single bagi. Untuk satu bagi boleh seorang je. Untuk yang dah fasa 3 fasa 4 dah boleh menggunakan satu bagi untuk dua orang lah. Dia sharing bagi. Ni antara yang lain tadi. Backtack ni kalau ada lah. Ni topi. Topi ni tak semestinya nak kena pakai ada armor lah, boleh jenama lain tak apa. Topi ni biasanya, ni skokat ni biasa akan disediakan oleh club golf yang kita main tu, dia akan sediakan lah. Dia akan sediakan skokat ni. Yardage book ni, ni nanya untuk pemain profesional. Sebab untuk yardage book ni dia kena ada kelas lain, kena belajar yardage book ni. Nampak macam lukisan biasa, tapi sebenarnya dia ada tanda-tanda dia, apa pokok tu. Lepas tu dia tahu slope rating, maksudnya dia tahu, maksudnya 30 meter di hadapan permukaan dia berbukit. Dia boleh tahu melalui lukisan ni saja. KD yang pro tadi, yang macam KD pro dekat Malaysia tadi. Biasa yang KD pro kat Malaysia tu, dia tak bawa KD pro kat Malaysia, dia bawa semua antarabangsa. Dia European tour punya KD lah. Kalau mana-mana golfer nak pakai dia, kena email dulu rasmi, email rasmi ke dia. Semua melalui email, tapi kena rasmi lah. Dia tak boleh call aku nak pakai kau jadi KD, tak ada. Dia kena email rasmi. Lepas tu dia ada harga dia lah. Kalau untuk dia kata dalam, untuk
European Tour ni dia 12 ke 15 ribu lah untuk dia punya gaji lah. Untuk 5 hari tu punya kerja. Tu belum masuk yang wang kemenangan ni. Sebab tu lah KD-KD ni kaya. Sebab pernah satu masa dulu Tiger Woods tarik diri daripada kejohanan BMW Open sebab KD dia accident. KD yang accident tapi dia yang tarik diri. Sebab apa? KD tak ada KD sebab dia dah biasa dengan KD tu. KD tu pun dah faham permainan dia. Jadi dia tak ada KD tu dia ni. Dia tarik diri daripada BMW Open tu. Ni kategori-kategori kayu golf ni inilah maksudnya, bukannya maksudnya tadi tiga tiga batang kayu golf ni. Iron ni dia dah iron ni adalah daripada kayu nombor 3 sampai nombor 9. Dia sebab dekat kalau tengok dekat kayu golf ni dia ada nombor. Kalau macam ni nombor 7. Nombor 7. Kalau nombor 7 ni maksudnya dia ada jarak-jarak dia. Dalam kategori kayu golf dia ada wood, ada iron, ada putter. Dan kayu golf ni dia ada bagi kepada tiga bahagian. Satunya grip. Grip ni tempat pemegang, shaft dan club head. Kepala dia ni. Dan shaft ni pun sekarang ni ada macam-macam jenis lah. Kalau shaft ni ada macam-macam jenis. Ada yang steel, ada yang graphite. Dia ada macam-macam jenis. Macam ni, dia ada macam ni lah. Seperti yang sedia boleh lihat. Dia ada wood. Wood tu adalah driver. Driver ni kepala yang paling besar sekali ni driver. Okay, ni driver. Fairway wood. Fairway wood yang ni. Fairway wood. Lepas tu hybrid. Hybrid kepala dia kecil sikit. Hybrid kepala dia kecil sikit. Lepas tu dia terus kepada iron. Iron start nombor 3 sampai nombor 9. Iron yang kepala nipis macam ni dipanggil iron. Tapi kebiasaannya yang dijual di kedai-kedai golf. Kedai-kedai golf biasa dia akan jual iron ni, set ni. Set iron ni daripada nombor 5 hingga nombor 9 lah. Jarang lah. Nombor 3, nombor 4 ni jarang. Sebab nombor 3, nombor 4 ni biasa orang guna wood. Orang tak guna iron. Sebab dia lebih mudah nak kontrol kalau guna wood. Iron ni jarang lah, sangat. Amat jarang lah orang yang gunakan iron 3, iron 4 ni. Saya ada juga iron 3 tapi jarang lah guna iron 3. Biasa saya guna hybrid ataupun wood lah. Lebih mudah. Lepas tu yang sekali, last sekali dia semestinya ada putter. Putter ni adalah digunakan untuk memasukkan bola ke dalam lubang. Dia akan tolak. Kalau dalam TV tu kita tengok dia tengah tolak bola nak masuk dalam lubang tu, tu dia guna putter. Dia akan guna putter. Ini antara peralatan-peralatan asas set golf lah. Dan untuk pemain sosial dia tak ada had bilangan berapa banyak untuk main untuk bawa kayu golf. Kalau untuk permainan yang berdaftar di bawah PGA antarabangsa, dia untuk rules dia hanya 14 batang saja. 14 batang saja semua sekali. Tapi dalam 14 batang tu dia tak boleh ada dua driver ni. Kepala yang besar sekali ni dia tak boleh ada dua dalam back golf dia. Dan putter pun dia tak boleh ada dua. Kalau yang lain ni dia nak ada dua ke tiga tak ada masalah. Tapi driver dengan putter tak boleh. Kalau ada dia boleh di disqualify daripada permainan tu. Bukannya disuruh dia keluarkan daripada back, dia boleh disqualify lah. Disqualify tu. Padahal dia bawa ni. Kalau siapa-siapa yang biasa pergi tengok tournament golf ni antarabangsa secara dekat masuk di dalam lapangan golf, dia biasa dia akan lihat kalau ada player tu
contohlah player daripada Jepun, kita akan nampak ada orang Jepun yang lain yang bukan pemain golf, yang bukan caddy golf, di kalangan penonton tu orang Jepun juga, dia akan bawa satu batang shaft ni, dia akan bawa ni, shaft ni siap grip lah, shaft ni siap grip. Nah, dia akan bawa satu batang tanpa club head, dia dah buka lah, ni tak ada. Dia bawa siap-siap. Saya pun tertanya-tanya, tertanya-tanya dan sampai saya pun tanya dia, untuk apa awak main golf ke, kenapa bawa ni je tak ada club head? Dia kata dia bawa untuk pro dia, dia bawa untuk pemain tu masuk. Rupanya tu bapa dia, dia bawakan untuk anak dia. Sebab kalau masuk dalam bag golf, dia kira sebagai salah satu salah satu daripada 14 kali golf tadi. Dia tak nak, dia bawa shaft dengan grip ni saja. Sebab apa? Dia takut masa dia main tiba-tiba driver ni patah dia punya ni, dia punya shaft patah ke, cabut ke. Dia boleh tukar kat situ je, pasang, dia ikat-ikat-ikat boleh. Dia bawa asing. Sebabnya orang main golf ni kadang-kadang dia perasaan dia tak boleh kawal. Lagi-lagi melibatkan kejohanan yang peringkat tertinggi kan. Kalau macam saya main social game ni, masuk tak masuk tu belakang cerita lah. Janji kita enjoy the game dan kita boleh main, ambil gambar, selfie, update dalam Facebook, okay. Tu dah okay. Bagi saya tu dah okay dah. Kalau untuk orang yang serius ni, dia akan main. Kalau pukul tu tak betul, bola dia ke kiri ke kanan tu, kadang-kadang dia dia nak lepaskan kemarahan tu, dia pukul-pukul lah apa ke, sampai patah kayu tu. Kalau sebab main antarabangsa, dia ada macam tu. Dan pernah terjadi di salah sebuah kelab golf, dia marah, pukul tak betul, dia baling kayu golf dia masuk dalam dalam air. Dia suruh KD dia ambil, KD dia pun ambil, KD dia lemas. Jadi kalau biasanya, kalau macam saya, untuk pelajar saya, saya biasa pesan lah, kalau golfer yang garang-garang ni, kalau dia baling ke apa, pelatan masuk dalam air ke, jangan, kita jangan ambil lah. Kalau boleh jangan ambil. Cakap tu bukan tugasan dia sebagai caddy. Tu kalau nak ambil, kena bagi tahu kelab dulu nak masuk dalam kolam tu. Kita, dia ada rules, dia ada peraturan dia lah. Sebab nak ada yang dulu mati bukan sebab dia ambil kayu golf. Bagi pemain tu, tak tahulah dia tak tekan break ke apa, masuk ke dalam kolam. Jadi dia suruh caddy tu selamatkan bag dia. Selamatkan bag dia, bag golf dia dapat selamatkan, dia naikkan. Lepas tu dia pergi sekali lagi, dia ada bag, shoes bag dia kot. Mungkin ada wallet dia ke apa dia. Golfer tu, KD tu pergi sekali lagi, berenang, tu lemas kat situ dan meninggal di tempat kejadian. Dan kita tak nak benda-benda tu berlaku lah, sebab tu kita kena pesan. Dan kita untuk main golf ni, biasa dia kena kawal, dia kena kemarahan lah. Apa-apa permainan pun kena kawal lah pada kemarahan. Itu susah lah. Okay, kita pergi kepada slide berikutnya. Kita pergi kepada yang khusus lah. Okay, di driver. Apa tu driver? Driver ni biasa pukulan dia, jarak dia 200 meter ke atas. 200 meter ke atas ni. Adalah kayu yang terpanjang sekali di dalam kategori kayu-kayu golf ni, paling panjang sekali dan kepala paling besar sekali. Kalau kita tengok ni, kayu paling panjang, paling besar dia lah ni. Dia panggil driver. Dan istilahnya tidak ditukar pun. Tidak ditukar pun kepada Melayu, dia tak ada panggil pemandu. Driver tak driver lah, dia tak ada panggil pemandu. Dan sekarang ni untuk pengetahuan semua, kami di Academy Golf sedang bekerjasama dengan MGA, Nation Golf Association, dan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam usaha untuk menterjemahkan peraturan golf ni dalam bahasa Melayu. Kami dalam usaha lah, dalam usaha menterjemahkan, sebab dalam rules of golf ni, dia punya rules semuanya adalah dalam bahasa Inggeris, dan kita cuba menterjemahkan dalam bahasa Melayu lah, dalam bahasa Melayu. Dan untuk kalau kita terjemahkan, mungkin kita akan jadi negara yang ke-23, negara yang ke-23 menterjemahkan dalam bahasa kebangsaan masing-masing.
macam di Indonesia dia dah terjemahkan lah. Macam kita Malaysia, kami BKUD masih dalam usaha untuk menterjemahkannya. Diharap benda tu berjaya lah untuk direalisasikan. Dan okay, seterusnya kayu yang kedua ni wood. Wood ni biasa untuk 190, 170 dan ke atas dia punya jarak dia. Yang loft ni adalah kalau dalam bahasa Melayu bagi apa loft? Nak cakap macam mana? Darjah keterbukaan kot. Darjah keterbukaan maksudnya dia punya sengit dia tu. Sengit dia tu loft dia ni ada 10. Kalau tengok ni ada 10. Dia punya loft dia lah. Dia punya loft. Kalau macam ni 13, 17 ni dia punya loft dia. Untuk fairway wood. Jarak dia. Dan kenapa orang main golf ni dia nak bawa banyak-banyak sampai 14 batang ni? Kenapa dia tak bawa? Tak boleh ke kita bawa sebatang ni? Boleh, tak ada masalah. Kalau kita nak main golf bawa sebatang, bawa batang. Tak ada masalah, bawa 2 batang, tak ada masalah. 3 batang, 4 batang. Sebab apa dia bawa banyak-banyak ni? Sebabnya tiap-tiap kayu golf ni dia ada dia punya jarak dia. Kalau macam driver ni kita dah buat. Dia dah boleh pukul 200 hingga 300 meter jauh. Kalau kita gunakan iron mungkin dalam 170, 150 lagi jauh lah. Maksudnya lagi banyak kali pukulan. Sebab dalam permainan golf ni dia bukannya kira jumlah terbanyak. Dia lagi sikit lagi bagus. Sebab tu dia ada berbagai-bagai jenis kayu golf. Ni kemudiannya hybrid. Hybrid ni adalah dia sama macam wood tapi kepala dia lebih kecil sikit dan kayunya pendek sikit daripada wood. Dia biasa orang akan guna wood ni untuk hybrid ni tadi biasa dekat fairway lah untuk dia pukul dia jauh untuk 170 ke 180 meter ke atas lah. Kemudian lepas habis untuk bahagian yang kepala-kepala besar ni dia akan terus kepada iron. Kepada iron. Yang ni iron lah. Iron ni. Ni iron ni. Dia panggil iron. Ataupun club. Dia panggil iron. Dia ni daripada iron 5. Ni biasa ni. Dia 5. Iron 5. Iron 5. Iron 6. Iron 7. Iron 8. Dan iron 9. Ni biasalah untuk satu set iron ni biasa 5 sampai 9 tu dipanggil satu set iron lah. Untuk iron 5 biasa 160 ke atas. Iron 6 150 ke atas, 155, 160, iron 4 biasanya 140 hingga 150. Kalau yang hard hitter ni kalau iron ni juga jarak ni sebenarnya dia sangat-sangat subjektif. Sebab setiap individu tu lain-lain dia punya kekuatan dia dan lain dia punya teknik dia. Ada orang yang dia teknik dia bagus, dia kekuatan pun ada, iron 7 ni pun dia boleh sampai 170. Kalau ada orang yang yalah, dia dengan memakai teknologi yang terkini, jenis kayu golf yang ada teknologi-teknologi ni boleh lagi menambahkan jarak dia. Kalau untuk yang biasa-biasa ni, sebenarnya inilah jarak-jarak yang biasanya ada pada iron tu lah. Dia mudah kalau kita nak ingat dalam set golf ni. Kayu-kayu golf ni dia ada nombor dia. Nombor 1 sampai nombor 9 tadi. Lepas tu dia akan ada nombor 52, 54, 56, 60, 62, 64. Kita cuma ingat dekat kita perlu ingat makin besar nombor tu makin dekat jarak pukulannya. Maksudnya kalau dia nak pakai, nak pukul yang paling jauh sekali, dia nak pakai driver lah. Driver ni kepala yang paling besar sekali. Dia akan nombor satu. Tetap nombor satu, dah tahulah driver. Nombor satu ni mesti driver, tak ada lain. Mesti driver juga. Paling jauh, nombor satu. Nak paling dekat, dia ada 56. Ni ada 56 ke
52 ke 56, dia terbuka, dia lagi inilah, lagi darjah keterbukaan dia lagi ni, lagi condong. Kalau untuk yang dia nak lagi dekat, biasa dia akan guna ni dekat wedges ni. Wedges ni. Dia ada P dekat kayu golf tu, iron tu dia akan ada tulis P. P tu untuk pitching. Lepas tu ada G. Lepas tu ada S. Sand wedge. Lepas tu ada L. Lock wedge. Lock wedge. Dia ada ni 46. Ni dia punya loft ni 46. 50, 56, 60. Maksudnya lagi besar nombor tu, makin dekat lah jarak pukulan dia. Kalau tengok sini, P 110, lepas tu 100, 85, 70. Maksudnya kalau awak pukul lah kuat mana sekalipun, bola tu akan pergi jarak dia dalam lingkungan tu je. Kalau ada kurang lebih pun dalam masa tu lah, mungkin 120 ataupun 100, dia akan kurang lebih daripada tu je lah. Sebab dia tak akan pergi jauh, dia cuma akan naik tinggi. Naik tinggi dan jarak dia pukulan tu. Biasa kalau bola nak pukul tinggi, dia akan pakai yang ni lah, wedges. Dan last sekali dia kena ada putter lah. Dia akan ada putter. Putter ni pun ada macam-macam jenis lah. Ada putter blade, ada putter mallet, ada putter belly putter. Belly putter kalau dulu tak boleh digunakan, sekarang dah boleh dah balik digunakan belly putter ni. Dia ada jenis-jenis putter tu lah. Dan ini yang biasa yang orang guna untuk masukkan dalam lubang tu yang last sekali. Putter ni, yang ni, tumpuan ni. Tumpuan dekat lubang biasa guna ni, putter. Itu untuk peralatan lah buat setakat ni. Ada apa-apa soalan daripada ni? Sebab masa ni belum ada soalan. Cuma itulah, ada juga yang tag saya lah bertanya. Okey, yang ni peralatan tu mungkin dia nampak lebih jelas, cuma yang dia tanya berkenaan dengan apa tu? Apa handicap? Itu berkenaan dengan handicap, apa itu handicap, kenapa biasa golfer tanya berapa handicap, single handicap, zero handicap, handicap 12, itu apa, macam mana, kenapa nak ditanya handicap kan. So bila sebut handicap, oh handicap kau rendah, aku takutlah. Maknanya berdasarkan handicap, maknanya apa yang dikatakan handicap. Mungkin lepas ni mungkinlah ada slide yang menerangkan, ataupun boleh terangkan teruslah. Okey, untuk handicap ni dia memang kalau untuk di Malaysia ni handicap, bukan di Malaysia lah, untuk handicap saya bagi tahu, untuk dia ada dua, lelaki dan wanita ni berbeza-beza handicap dia. Untuk lelaki, handicapnya bermula daripada 24 sehingga kosong lah. Untuk wanita daripada 36 hingga kosong. Wanita daripada 36. Tapi ada juga negara yang handicap lelaki dia daripada 36. Tapi kita di Malaysia, kita gunakan lelaki daripada 24 sampai kosong. Wanita 36 sampai kosong. Untuk handicap ni, kalau orang yang bukan dalam bidang golf, dia akan cakap handicap ni cacat. Kita tahu handicap ni cacat. Tapi untuk dalam golf ni, handicap ni maksudnya dia punya kebolehan pemain tu, kebolehan seseorang tu. Kalau kita tahu handicap dia makin rendah, adalah dia adalah pemain golf yang lagi bagus lah. Kalau untuk beginner, kalau kita mula-mula main golf, kita biasa akan dibagi 24, handicap yang 24 bagi lelaki lah, perempuan akan 36. Dan handicap ni bukannya, kalau untuk official, kalau kita main sosial, kita tak ada members, kita tak ada daftar dengan mana-mana club golf, dan kita tak tak ada pembagi kita punya scorecard pada NGA. Kita tak ada, dia sebenarnya ada handicap card. Ada handicap card. Handicap card tu yang akan menentukan kita ni handicap berapa. Tapi kalau orang yang bermain, orang yang ada jadi ahli untuk sesuatu club golf, biasanya dia akan ada handicap card tu akan dikeluarkan oleh club golf tu. Kalau orang yang tidak ada ahli di dalam club golf, maksudnya dia tak ada ahli mana-mana club golf, dia boleh buat handicap tu, handicap card tu, dengan mendaftar di MGA, Nation Golf Association.
Dengan dia bawa ada 10 skorkad, 10 kad skorkad yang dia dah main tu, bawa pergi MGA dan bayar certain amount dalam RM300 ke RM360 untuk daftarkan dia punya handicap, handicap tu untuk MGA daftarkan lah. Daripada situ dia akan ada handicap. Kalau dulu tak boleh, tak boleh. Orang yang hanya ada members dengan kelab, orang yang ahli dengan kelab golf saja yang boleh ada handicap official. Tapi sekarang dah boleh dah. Dia kita just daftar je dengan dengan MGA. Kalau orang yang biasa bermain golf dekat KG, KG, kalau macam contoh dia members dekat Palm Resort atau Kota Permai. Jadi Kota Permai tu yang akan buat handicap dia. Kalau orang yang main di KGSS ni, dia ni lah, dia kena pergi MGA lah. KGSS tu maksudnya kelab golf sana sini lah, semua kelab golf dia punya. KGSS tu kelab golf sana sini, semua kelab golf dia main. Dia tak ada ahli mana-mana, tu kelab golf sana sini lah. Tapi kalau untuk kaki tangan kerajaan, grade 41 dan ke atas, kalau dia nak jadi members di kelab golf perkhidmatan awam, kerajaan boleh bayar balik untuk dia punya ni, dia punya ahli tu RM4,000 tu, tapi grade 41 ke atas lah. Kalau ni, kalau dia, kalau dia jadi members, dia boleh bayar, kerajaan akan bayar balik dia punya members fees RM4,000 tak silap saya. Biasa kalau kelab golf ni dekat kelab golf perkhidmatan awam, mana sebenarnya mana-mana kelab golf pun, kalau dia, kalau dia jadi members, kerajaan boleh bayar balik RM4,000. Tapi untuk yang grade 41 ke atas, yang bawah belum keluar lagi keliling lah setahu saya. Okay, kita jawab, saya jawab soalan tu tadi. Okay, ini adalah yang saya kan katakan tadi, dia punya loft. Loft ni ni, kalau awak tengok dekat sini, sini pitching west ni, dia punya loft tu, dia terbuka macam dah nak sampai tanah. Kalau iron 3 ni tadi, dia masih nak sampai, dia masih lagi tegak. Itu yang maksudnya membezakannya. Membezakannya. Lepas tu dia, untuk iron 3 ni, dia punya shaft ni juga lebih panjang daripada pitching west ni. Yang ni dia pendek sikit. Kalau yang sebenar lah, gambar sebenar, yang ni pendek sikit, yang panjang sikit, yang panjang sikit yang ni. Paling panjang iron 3. Biasa, tapi untuk biasanya kalau set iron ni dijual daripada iron 5 sampai iron 9. Ini set, kalau beli set iron saja, iron set saja kalau dijual, iron set saja. Kalau dekat bundle pun, kalau dia jual set iron saja, inilah iron 5 dan sampai iron 9. Untuk pitching wedge ni kadang-kadang dijual asing. Dekat kedai golf pun kadang-kadang dijual asing. Kadang-kadang memang selalunya dia jual asing. Sebab ada orang nak iron yang loft dia 46, 50, 52, 56, 62. Jadi beza-beza. Ni biasa iron 3, iron 3 dan 4 ni jarang lah. Jarang lah orang. Macam saya cakap tadi lah. Ni lah. Macam saya cakap tadi, semakin besar nombor iron, semakin terbuka sudut keterbukaan kayu dan semakin dekat jarak pukulan. Maksudnya sebab apa dia tak jauh, sebab dia dah, bila dia dah terbuka air, dia punya loft ni macam ni, jadi dia pukul tu dia akan kaut daripada bawah, bola tu akan naik atas tinggi, dia akan naik tinggi, bola tu akan naik tinggi macam ni, baru jatuh. Bola dia baru jatuh sini. Sebab tu dia, kalau macam dia pakai yang tiga ni, dia akan naik macam ni, naik, dia akan turun macam ni. Kalau untuk pitching wedge ni, dia akan naik macam ni. Dia berbeza lah. Dah buat lain pula gambar dia. Tu untuk ni lah, darjah keterbukaan. Seterusnya ni adalah terma-terma yang digunakan di dalam ni. Thank you.
Biasa dia akan mula daripada tee box. Ni teeing area. Teeing area ni panggil tee box. Ni untuk pukulan yang pertama. Pukulan pertama ni tee box. Lepas tu dia akan pergi ke fairway. Ke fairway yang ini saja. Ini saja fairway. Yang mana yang hijau yang cantik ni, yang ni dia lah fairway. Itu saja fairway. Kalau orang kata bola fairway ke? Tak masuk fairway. Kalau masuk rough, selepas daripada fairway ni dia ada rough. Rough ni rumput dia panjang sikit. Biasa kalau dekat fairway ni rumput kalau dipotong kalau dipotong biasanya bawah 1 cm lah. Kalau dekat rough ni dipotong atas bawah 1 cm. Dia ada cara pemotongan dia. Dia ada cara pemotongan dia. Lepas tu ni penalty area. Penalty area ni masuk dalam longkang lah. Ni longkang ni. Lepas tu dia ada bunker. Bunker ni semua pasir-pasir ni semua bunker. Sini ada bunker. Sini ada bunker. Sini ada bunker. Dekat Malaysia kita ada satu saja kelab golf yang tak ada bunker, iaitu di S Club Langkawi. Padang golf dia tak ada bunker. Semua rough dengan fairway. Ni rough dengan fairway. Dia tak ada. Bunker pasir tak ada langsung dekat S Club Langkawi. Ni maksudnya benda-benda. Lagi satu ni green. Lupa pula saya nak tanya. Green. Green ni tempat yang dia nak pukul masuk lubang tadi. Tempat dia nak pukul masuk lubang tadi green lah. Ni antara lah. Dia sebenarnya untuk terma golf ni kita ada lebih kurang lebih daripada 70 lah. Sebab saya biasanya akan susunkan daripada abjad. Ikut abjad A sampai Z. Kalau A tu apa yang huruf A berkenaan dengan A tu. Maksudnya A daripada bahasa golf apa? Dia ada approach, dia ada apron, dia ada huruf A. Kalau B dia ada apa? Bunker. Lepas tu C dia ada apa pula? Club head apa semua. Kalau D dia ada apa pula? Saya ada senarai tu semualah. Tapi untuk yalah, untuk live ni saya susah kalau nak kongsikan untuk terma golf saja. Biasa saya buat satu hari sebab dia untuk terma-terma tu dia banyak kan bahasa-bahasa dia tu. Ni tapi yang ni dah basic lah, yang fairway, yang apa tu fairway lah, fairway teeing area ni. Lepas tu nanti lepas ni dia akan lebih slide seterusnya akan lebih spesifik lah. Kalau kita tengok tee box, tee box biasanya untuk kawasan yang kita buat pukulan pertama. Kawasan pukulan pertama ni akan dia guna ni. Tempat ni dia guna. Mesti dia guna driver. Dia bergantung pada jarak dia lah. Kalau jarak dia dekat, dia guna yang lagi ni lah. Lepas tu kalau dekat tee box ni pula, dia ada tee box marker. Tee box marker ni yang ni warna biru ni. Tee box marker. Yang ni putih pula. Lain pula. Kenapa dia tak pergi depan? Lagi dekat kan? Ni putih. Ni putih. Kalau dekat ni hole indicator ni biasa dekat padang golf sampai dekat tee box awak akan nampak ni dia punya hole information ni. Dia akan bagi tahu. Ni adalah tee box punya hole information lah. Maksudnya kalau daripada awak pukul daripada kawasan biru ni, ni kawasan biru ni maksudnya untuk sampai ke lubang jarak dia 384 meter. Kalau untuk yang warna putih, kalau awak pukul daripada warna putih, jarak dia 370. Makin dekat lah. Kalau awak pukul daripada tee box merah, 320. Untuk sampai ke green. Center of green. Ni jarak center of green. Bukan jarak di hujung green ke awal green. Dan tee box ni juga, warna-warna ni sebenarnya dia ada dia punya kategori dia. Kalau untuk biru ni, untuk lelaki sejati. Lelaki sejati pakai biru. Blue is for men. Okay. Kalau putih ni,
untuk orang-orang yang dah pencet. Sebab dia dah pencet, pukul pun tak kuat, jadi kenalah tibuk depan sikit. Dan biasa orang yang dah pencet ni, kita tahulah umur dah 60 tahun ke atas, tapi keinginan bermain golf tu masih ada lagi. Jadi biasanya dia orang tu main, dia tibuk warna putih. Dan kebanyakan beginner-beginner pun, kita bagilah. Ini biasanya untuk otai lah, otai. Otai pakai sini lah. Otai. Pakai lah dekat tibuk putih kan. Lepas tu, kalau merah ni pula, untuk wanita-wanita. Tibuk merah. Tibuk yang paling depan sekali, tibuk merah. Untuk wanita. Kalau lelaki nak pukul di tibuk merah ni boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Pakai je skirt, tukar je binti. Tak ada lagu tau. Tapi sebenarnya inilah antara maklumat yang kadang-kadang kita tengok dekat tibuk tu ada warna merah, ada warna biru. Ni lah. Kalau biru ni untuk lelaki, putih untuk orang-orang yang ada pencin. Dia panggil sini lah, sini. Yang merah untuk wanita. Macam ni, dia dah tulis ni, dekat tibuk ni, dia dah tulis 13 ni maksudnya lubang nombor 13. Kalau untuk main golf ni, dia ada 18 lubang. Ni dia dah main yang sampai lubang ke 13. Par 4 ni maksudnya 4 kali pukulan dah masuk, tu dia kira par. Kalau dia pukul 3 kali masuk, tu dia kira birdie. Lebih 1, bogey. Lebih 2, double bogey. 3, triple bogey. 4, disaster. 5, berhenti lah main. Tak payah main. Angkat je lah bola. Pergilah tibuk baru. Tapi kalau orang main golf, mula-mula main golf ni, dia punya eager dia, dia nak bola tu masuk dalam lubang. Dia nak dengar bunyi tu masuk dalam lubang tu, dia nak feel tu lain macam. Biasanya orang yang baru main golf, dia akan boleh, dia nak juga masukkan bola tu dalam lubang tu. Walaupun dia dah tahu pukulan dia tu dah lebih daripada sepatutnya. Tibuk ni fairway. Okay. Fairway ni saja. Yang mana yang macam ada belang-belang ni semua. Ni fairway. Fairway. Fairway ni biasa dia ada dekat par 4 dengan par 5 lah. Dekat par 3 dia tak ada. Tak ada fairway. Sebab apa par 3 tak ada fairway? Par 3 jarak dia dekat. Macam par 3 tiada. Par 3 tiada fairway. Sebab par kalau contoh ni par 5 kan, par 5 ni maksudnya pukulan 5 kali masuk dalam lubang. Maksudnya dia pukul daripada tee box ni, daripada tee box ni pukul sekali masuk sini. Pukul yang pertama, ni yang pertama. Lepas tu yang kedua dia pukul pula jauh lagi ni. Sampai sini, pukul 2, dan ni yang kedua. Yang ketiga dia pukul, 3 baru masuk atas ni. Ketiga ni dia pukul daripada sini, dia attack masuk lubang. Tak masuk CP-CP lagi. Lepas tu yang kelima baru masuk. Kat sini ada bendera. Yang kelima baru masuk. Kat sini baru dia kira par 5 kali pukul. Itu par 5. Jarak par 5 ni biasa 350 dan ke atas. Ikut pada kelab-kelab golf lah. Ada yang kelab golf dia letak par 5 tu 400 ke atas. Jauh lagi jauh lah. 400 meter dan ke atas. Dan sini seperti anda semua lihat di skrin paparan ni adalah yang saya merahkan ni adalah dia punya distance marker. Distance marker ni apa? Distance marker ni adalah dia dah bagi tahu kita. Contoh kalau macam ni, saya padam dulu. Padam. Okay, distance marker ni biasanya okay, kalau macam ni daripada sini dia biasa distance marker akan letak dekat sini, dia ada sini, kalau ni distance marker sini satu, dia akan letak sebelah sini satu, tiang ni, yang ni dekat sini satu, yang ni dia akan letak sini satu. Kalau dia ada tiga tiang ni, kita tahu ni par 5 lah. Biasa dia akan letak sini 200, 150 dan 100. Jadi bila bola kita atau bola seorang pemain tu jatuh dekat sini,
dia sini ke sini ke, dia dah tahulah jarak bola dia daripada bola dia nak sampai ke green, bola dia ni tadi nak sampai ke green ni 200 meter. Maksudnya dia tahu dia kena dia kena plan lah. Dia kena plan apa kayu yang dia nak guna untuk pukulan 200 meter. Kalau yang daripada 150 ni pula, dia nak guna kayu apa? Daripada 100 dia nak guna kayu apa? Jadi dia dah ada dia punya plan tu. Tadi tu sebab kenapa dia nak kena bawa banyak kayu golf tadi. Sebab itulah. Yang ni hole indicator. Seterusnya, ni beza rough dengan fairway. Tapi yang ni gambar sebenarnya rough lah. Sekejap, bateri dah nak habis pula. Terus ni, kat sini ada sambil-sambil nak set up tu sebelum masuk pada rough ni, ada pertanyaan daripada penonton. Yang pertama, okey, untuk pegawai perkhidmatan awam selain daripada KGPA, ada kelab lain tak untuk jadi ahli, contoh di Johor? Kalau di Johor ni sebab kelab golf yang terbanyak sebenarnya adalah di Johor. Berbanding dengan Lembah Kelang, Lembah Kelang ni dia campur Selangor, KL dan Sarawak. So dia banyaklah, dia akan dicampur tiga negeri. Kalau Johor saja, di Johor saja antara kelab golf yang terbanyaklah di Malaysia, yang terbanyak. Sebab di Johor Bahru saja pun lebih daripada 10 kelab golf kan. Tapi untuk dapat claim balik tu saya kurang pastilah untuk di Johor, sebab biasanya memang sebenarnya memang ada pekeliling yang mengatakan kita boleh claim, cuma tak semualah, maknanya tak asasnya memang kita boleh, tapi tak semua yang dia tengok pada segi keperluan dan kepentingan jawatan kita tu. Okey, itu biasanya itu pun satu lagi bergantung daripada kelulusan daripada bahagian kewangan dan sebagainya lah. Okey. Sebenarnya kalau AG negeri-negeri ni dia lain-lain, berbeza-beza pemandangan. Biasanya kalau kita nak beli satu item tu pun kadang kalau AG di Johor boleh boleh kata boleh, AG di Selangor kata tak boleh. Jangan kata untuk keahlian bayar balik RM4,000 ni, untuk beli satu item pun macam test COVID test yang ILO tu kan, macam di Johor AG ni bagi guna OS lain, macam di kami di Selangor guna OS lain lah. Jadi dia itulah, kewangan tu sebenarnya berbeza-beza kan. Berbeza. Okey, yang ada ada soalan yang seterusnya, minta maaf ada sebab kita pun tengah kesuntukan masa lebih kurang 10 minit lagi ni. So saya baca ada pertanyaan ni, adakah sesiapa sahaja boleh mengajar golf? Dia tanya sesiapa je boleh mengajar golf ataupun hanya yang tertentu ke macam mana tu? Okey, ajar macam mana? Ajar untuk dia bermain golf di driving range ke macam mana? Kalau di driving range, kalau boleh ambil yang profesional, sebabnya kebanyakan driving range dia ada pro-pro dia, ada yang orang yang tertentu, yang biasanya driving range tu dia dah strict kan, okey orang ni saja yang boleh ajar golf, orang ni tak, hanya orang-orang yang tertentu saja untuk driving range. Kalau macam di driving range yang tak ada pro ataupun biasanya untuk orang yang mula-mula belajar ni, biasanya daripada kawan lah. Kawan yang dia biasa main, kawan tu akan ajar lah untuk pukul lah. Itu biasanya sebab kalau dia nak hire pro, lebih baik lah dengan untuk minta main, tapi untuk bawa-bawa main, biasa dia ajar kawan-kawan lah. Dan dia sebenarnya untuk mengajar ni, dia sebenarnya orang yang dah pro lah, orang yang dah ada handicap dia, bukan lagi kosong, dia dah tak ada handicap lah. Dia dah memang, dia sebelum nak jadi pro tu dia kena ada, dia punya lapisan dia kena pergi Q school. Dan lepas Q school tu baru lepas dia punya untuk dapatkan pro tu. Dia lain lah dia punya tu. Tu untuk yang tadilah nak belajar pasal golf tu lah. Maknanya ringkasnya kita kena cari jurulatih yang berpengalaman. Lepas tu memang dah berdaftar sebagai pro. Okay, mana kita kena study lah latar belakang dia tu, macam kita nak cari cikgu tuition lah kan. Maknanya cikgu tu berpengalaman menanda kertas SPM matematik
menjadi pengubal soalan. Jadinya kita nak menghantar anak kita pun ataupun kita yang nak belajar golf tu, kita kena tengok sikit siapa orangnya. Kalau yang mengajar tu Danny Chia, confirm lah kan. Tapi kalau belajar Danny Chia, tengok pula bayaran dia berapa. Itulah. Maknanya ada nilai dia. Makin tinggi tahap profesional, makin tinggilah bayaran dia. Maknanya ada nilai di situ bayaran dia. Kawan-kawan ajak suruh ajar main golf, masa dia orang bagi ucapan terima kasih je. Ucapan yang paling mahal sekali, ucapan terima kasih dan jom kita pergi ngeteh. Itu je lah kan. Ngeteh pun kata, ngeteh pun bukan kat clubhouse. Dia kata dekat clubhouse, iaitu di luar clubhouse. Okay, kita masa pun tinggal lagi lebih kurang dalam 10 minit lagi. Cik Desmini boleh teruskan lagi lah. Kita tengok sampai mana yang kita boleh terangkan. Kita sambung lah ni pasal rough. Rumput dia tebal sikit. Okay, ni bunker ni kita tahu lah adalah kawasan pasir. Lepas tu ni green. Green ni adalah tempat kawasan yang paling mahal sekali lah kalau dalam club golf ni. Sebab green ni. Green yang paling mahal. Rumput dia paling mahal sekali. Paling susah nak jaga green lah. Biasa orang feel nak pukul tu masuk dekat green ni lah. Kalau green dia ada rumput dah bercop, tumpuk-tumpuk, rumput dah mati, dia biasa dia akan susah lah. Feel orang main golf tu tak sampai lah. Kalau green dia teruk. Biasa kalau fairway dia tak cantik sekali pun tak apa. Janji dia punya green tu nak masukkan bola tu, bola dia smooth, dia masuk lubang, tu orang dah happy lah. Tapi ni macam yang gambar pemandangan atas ni, pemandangan ni dia demais antara club golf yang ni lah kita boleh katakan yang terbaik lah di Malaysia. Yang ni par, apa itu par ni. Par adalah pukulan yang maksimum diperlukan untuk masuk bola ke dalam lubang tersebut. Contoh ada par 4, lepas tu skor dia, pukulan, dia biasa lubang ada par 3, par 4 dan par 5 sahaja. Ni ada hole indicator, sebab dia akan bagi tahu dah hole indicator tu awak bermain, situ ada par 3 ke, par 4 ke, par 5. Kalau macam ni, kita tahu dia adalah bermain di par 3. Sebab apa? Lubang dia dekat dia. Kita dah nampak lubang dia. Dia akan pukul tu masuk kat sini, orang akan dapat hole in one tu. Biasa lubang par 3. Okay, ini adalah scorecard. Scorecard ni saya ambil di UPM. Scorecard ni adalah contoh scorecard. Scorecard ni dekat sini pun dia akan dah tulis dah. Lubang nombor 1 ni jarak dia kalau dia tibok biru 489, tibok putih 465, merah 430. Dia dah, lepas tu dia tulis juga par berapa? Par 5. Maksudnya lubang nombor 1 tu kita tahu par 5. Lepas tu untuk orang yang baru, indeks ni pula adalah tahap kesukaran lubang tu. Kalau makin besar nombor indeks ni, makin senang lubang tu. Kalau makin kecil, makin susah. Kalau macam ni nombor 1 ni, ni payah ni. Makin kecil nombor dia, makin susah lah lubang tu. Dia punya tahap kesukaran tu lah. Adalah dia letak air ke, apa benda, pasir banyak ke, bunker lagi banyak ke, dia punya green dia kecil ke, lagi susah lah. Dan biasanya kat indeks ni, dia akan bahagi kepada dua, nombor ganjil dan nombor genap. Nombor ganjil, biasanya kalau dia letak di first nine ni akan nombor ganjil. Semua nak ganjil je. Kalau awak tengok sini semua nombor ganjil je. Nombor genap untuk lubang seterusnya. Biasa macam tu. Yang ni kadang-kadang orang tak perasan. Kadang-kadang orang tak tahu pun. Tapi untuk ni kelas adalah sikit. Maksudnya adalah penambahan ilmu sikit daripada ni. Okay, ni maklumat-maklumat yang ada dalam scorecard tadi. Dia ada masa handicap ni, tapi ni kalau untuk ni lah. Untuk tournament dia akan tampal sini kertas, dia tahu handicap berapa, skokat apa. Ni par ni maksudnya par 72. Par 72 ni maksudnya keseluruhan lubang daripada nombor 1 sampai nombor 18 ni par dia 72. Campur 72. Maksudnya campur lah. Par 5, par 4, par 4, par 5, par 3, par 4. Sebab dalam 18 lubang tu dia akan ada 4 par 5, 4, par 3 dan 10, par 4. Itu biasa, kebiasaannya lah. Kecuali dekat Demais dia ada 3 saja par 5. Dia ada 11 par 4. Dia punya par dia 71 kalau dia ni. Di Demais. Itu beza sikit. Kebanyakannya 72. Ni apa yang ada maklumat dalam scorecard tu lah. Dia ada ini, dia panggil apa, dia punya
rules dia. Ni club rules. Ni dia lubang-lubang dia. Okay. Ni terminology score. Ni yang penting terminology score ni. Kalau par tu kosong. Dekat scorecard tadi kita tulis kosong. Kalau dia kurang satu pukulan dia panggil birdie. Kalau kurang dua pukulan panggil eagle. Kurang tiga pukulan dipanggil albatross ataupun double birdie. Kalau dia pukul daripada patri tadi turun masuk, kita panggil hole in one. Yang ni biasa dia dapat kereta ke, dapat jam tangan Rolex ke, biasa ni hole in one ni. Tapi tu biasa untuk profesional. Untuk golongan macam amateur yang belum pro, kadang-kadang dia tak ada, dia ada dia punya syarat-syarat dia. Macam kalau belum masuk kategori pro, kalau dia masuk tournament antarabangsa, dia tidak layak untuk memenangi hadiah wang tunai. Kalau dia belum masuk dalam kategori pro, kalau dia menang peringkat tertinggi, dia belum layak memenangi hadiah wang tunai. Dia biasa akan menang insurans atau voucher je lah. Okay, ini untuk par. Untuk, kalau dia lebih satu pukulan dia panggil bogey, dua pukulan dia panggil double bogey, triple bogey. Kalau empat dia disaster lah, bukan quadruple lah, disaster. Yang biasa lah ni, yang biasa yang lubang ni lah yang orang panggil koyak. Koyak ni lubang ni, pada lubang triple bogey dan kat atas ni orang panggil koyak lah. Biasa kalau dia dah pukul empat ni, biasa orang baru main ni dia pukul akan lebih daripada empat, lima. Tapi untuk pelajar okey je, pukul je. Ni terminologi. Ni cara merekod. Biasanya ni tadi, ni contoh scorecard tadi. Par 3, pemain A dapat 2. Dapat 2 dia masuk apa? Par 3 dia dapat 2. Maksudnya dia dapat birdie. Lepas tu pemain A ni dapat, abang ni dapat 3. 3, par 3 dia dapat skor 3. 3 maksudnya apa? Dia dapat par. Yang ni, lubang par 3 juga. Dia dapat 1. Maksudnya apa? All in one. Itu je lah. Kalau macam ni pemain ni dapat rugi. Dia tahu daripada situ. Sini dia tu tulis skor. Dan sekarang ni kalau skor dia kena tulis betul-betul nombor ni. Sebabnya untuk kadang-kadang orang yang dah selalu main golf ni, dia takkan tulis 3. Takkan tulis 2 ni. Kalau dia dapat 3 sini, part 3 dia tulis, dia dapat skor 2. Dia dapat skor 2 eh. Dia dapat skor 2, biasa dia akan tulis ni negatif 1. Maksudnya dia dapat kurang 1. Kalau dia dapat par ni, dia akan tulis kosong ni. Kalau untuk tournament yang berdaftar di bawah MGA, skor kad ni dia akan ditolak, dia akan DQ lah. Sia-sia je dia main tournament tu. Tu kena pastikan lah. Sebab sebanyak lah saya jumpa lah untuk tournament-tournament yang ni. Ni par 4, sama juga cara rekod ni, sama juga. Par bugi sama juga rekod dia. Ni par 5 sama juga cara merekod ni. Kalau macam ni dia dapat par, ni dapat birdie, ni dapat eagle, ni dapat bugi, ni dia dapat eagle, ni albatross, ni dapat birdie, ni double bugi, ni disaster ataupun dipanggil double par. Dia dapat par juga tapi double 10. Orang main 5 je dia main 10, dia kali 2. Itu double par. Contoh skorkat lah. Ni semua ni biasa saya buat quiz untuk ni, tapi kita dah sekurang masa kita just go through je lah. Ni contoh ni tadi. Ni dia dapat lubang 5, par 5 dia dapat pukulan 4. Apa jawapan dia? Jawapan dia adalah birdie. Dapat birdie, dapat par, dapat bogey lebih 1, lebih 2, dia dapat double bogey. 2 pukulan di par 5 dapat albatross. 3 pukulan lebih dekat lubang par 3 dia dapat triple boogie. Sini dia dapat boogie, ini dia dapat boogie, ini dah dapat birdie. Skor dia 39 untuk 9 lubang yang pertama. 9 lubang berikutnya tambah untuk mendapatkan berapa dia punya ni. Dah itulah yang kadang-kadang orang sebut kalau dengar di berita sukan, satu di bawah par, dua di bawah par, tiga di bawah par. Maksudnya dia bermain tadi 72 ni, maksudnya hari tu dia main 71 lah, satu di bawah par. Kalau skor dia kata hari ni Tiger Woods bermain 5 di bawah par, 5 kita tolak lah. 5 maksudnya dia dah 67. 67 dia main, maksudnya dia kurang. Adalah yang ni dia dapat berdi-berdi ke apa ke apa. Ni rugi je lah. 67 maksudnya dia bawah 5 di bawah par. Kalau dia atas par tu maksudnya lebih daripada 72.
Kalau lebih daripada atas par, dia akan lebih daripada 72 ni. 73, satu di atas par. 74, dua di atas par. Itu je lah. Kalau kita dengar dekat TV, orang bagi berita. Ni adalah mood system, mood of play untuk permainan. Dia ada stroke play, ada gross, ada net. Gross ni biasa, gross ni biasanya untuk yang ni lah. Pemain pro dia guna gross dia. Berapa pukulan itulah. Berapa pukulan itu je lah skor dia. Kalau dia skor 70, 72 lah. Kalau net ni pula, kalau skor dia hari tu 70, contoh dia main skor dia 80. 86. 86. Handicap dia, kalau lelaki handicap dia 16. Jadi skor dia tadi tu akan tolak. 86 tolak 16 jadi 70. Jadi hari tu dia main 70. Ha, tu untuk net, kiraan net. Ha, dia akan tolak daripada skor gross dia dapat tu, dia akan tolak handicap. Ha, baru dapat skor dia. Untuk kategori net, dia ada dua kategori. Kalau gross tadi dia tak perlu tolak apa-apa. Apa yang dia skor itulah dia punya, apa yang dia dapat itulah skor dia. Untuk net dia akan tolak. Untuk Stableford ni pula, Stableford ni biasa dia ada point. Dia ada point dia. Kalau dekat Club Golf sekarang dia dah mudah. Kalau untuk nak kira Stableford ni dia ada rumit sikit. Untuk saya nak bagi tahu dalam ni mungkin tak sempat lah. Dia ada sebab apa, dia ada bagi 3 point. Bogey dia bagi 1 point. Untuk birdie dia bagi 3 point. Dia ada ada point-point dia dekat situ. Tu je lah untuk ni. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan daripada ni? Okey, Cik Rosmini, ini ada seorang, ada penonton yang bertanya. Dia pun tanya, mungkin dia terlepas ataupun dia nak mendapat lagi penerangan lebih jelas. Dia tanya kat sini berapa ataupun cadangan bilangan minimum iron yang perlu ada bagi pemain golf permulaan. Minimum bilangan iron yang at least pun kalau dalam bag tu iron tu mesti ada dalam tu. Sekurang-kurangnya kena ada. Iron nombor berapa? Dia iron yang minimum dia kena ada dalam 10. 10 eh. 10, dia kena ada 10. 10. Kenapa saya kata 10? Sebabnya satu dia kena ada ni, driver dia kena ada. Satu, driver satu, lepas tu wood dua, lepas tu hybrid 3, lepas tu iron ni 5 sampai 9, dah 5 batang, dah 8, campur putter 9, campur wedges tadi yang 52, 56 tu, yang untuk bola naik tinggi tu batang 10, tu paling minimum 10. Kalau dia baru nak main lah, 10 tu just nice lah, boleh lah 10, 11 macam tu. Dia tak ada had. Kalau dia rasa dia confident guna iron 7 aja dengan driver, bawa lah 2 batang. Iron 7, driver dengan putter, bawa 3 batang. Dia tak kisah, dia tak ada minimum. Okay. Ni apa tu, kita banyak apa tu komen dan juga cadangan daripada penonton ni. Salah satunya yang saya nak bagi tahulah. Pada Cik Rosmini ni ada permintaan ada permintaan dia minta kita teruskan lagi untuk siri 2 berkenaan dengan ramai yang berminat ni. Okey, berkenaan dengan lanjutan ni berkenaan dengan undang-undang ataupun peraturan pertandingan kan. Okey, yang berkaitan dengan lebih khusus lah, maknanya lebih pengkhusus. Yang ni kita buat untuk orang yang tak tahu dia jadi tahulah kan. Ini untuk pengenalan orang yang tak tahu golf. Sebab soalan yang orang nak tahu tentang rules tu sebenarnya orang yang dah main golf dia nak Jadi kat sini buat satu khusus untuk rules saja. Yang ni kita itu orang yang tak tahu kita bagi tahu kan. So bila pada masa yang sama pun mungkin peserta ni dia pun daripada pemain golfer juga. Okey. So dia nak tahu ilmu undang-undang rules yang lebih mendalam kan. Supaya itu dia dapat lagi penambahan ilmu lah yang lebih lebih apa lebih lebih khusus lah daripada orang yang yang sepatutnya memberi kan. Betul, sebelumnya
Yalah, orang yang tahu nak tahu pasal rules ni biasa orang yang dah main golf. Lepas tu dia nak tahulah, takut dia punya kadar kenaikan ikan dia, kena cutthroat dia akan berbeza. Dia ada istilah, kalau orang main golf dia faham lah apa tu ikan dengan cutthroat tu lah. Dia faham lah. Ni yang banyak yang tanya ni buaya ni sebenarnya ni. Yalah, kadang-kadang dia istilah dia kan. Istilah golfer ni, ini buaya. Ini dia kata, saya anak ikan, tapi kena tahu juga anak ikan piranha ni. Bukan main saja anak ikan biasa kan. Betul, sebab saya pernah bermain golf di dalam satu flight tu. Ada seorang tu, dia boleh main golf, tapi dia macam rules tu dia kurang pasti. Dia tanya kepada seorang sahabat ni, dia kata bola dia jatuh di atas, di dalam bangka pasir tu. Dalam pasir tu, dalam bangka tu, dia ada air. Lopakkan air, takukan air eh. So, bola dia jatuh dalam bangka tu. Kena dalam air. Tapi untuk rules, kalau bola jatuh dalam bangka yang ada air, bola dia boleh alih. Tapi alih di dalam bangka saja yang tak ada air. Jadi yang bila dia tanya kawan ni, bola aku boleh alih? Boleh, dia alih kat luar. Luar daripada bangka. Angkat bola masuk, tu. Lepas dia masuk lubang tu yang kelakar, lepas dia masuk lubang, dia kata, aku pa. Pa apa tadi kau angkat bola tadi luar? Kau kata boleh alih. Boleh alih dengan satu penalty stroke. Dia tak cakap habis lagi. Dah orang tukarlah kat situ. Itu dah penting kadang-kadang. Rules ni. Kat situ dia dah hilang dah, terbakar dah ikan dia. Selalunya macam tu lah. Itu yang orang takut. Sebab tu yang dia nak suruh buat untuk rules tu. Seterusnya tu, saya rasa tu. Saya menarik bila Cik Rosmini ada sebut lagi satu perkataan yang biasa kita dengar kan. Tapi kalau orang biasa dengar ni, dia ingat dekat lapangan terbang dia ada. Perkataan flight. Flight berapa? Flight dia ingat. Saya dulu masa third practicum, kenapa orang sebut flight? Flight ni biasa guna kat airport dia kan? Biasa mana kita tahu pun. Kita tahu Palm Resort tu dekat airport Senai kan? Agaknya dia betul daripada flight ke kan? Flight kau berapa? Flight pertama, flight kedua kan? Boleh terangkan sikit tak? Kalau yang mungkin yang golfer-golfer ni dia dah tahu lah. Tapi untuk yang beginner ni kan? Tiba-tiba dia pergi daftar, Encik nak main flight pukul apa? Flight apa ni? So itu apa flight tu? Okay, flight ni sebenarnya kalau untuk pengetahuan umum, flight ni adalah dia punya group lah, group untuk pemain golf. Untuk permainan sosial, satu flight tu biasanya ada 4 orang. Okay. Untuk tournament yang antarabangsa, biasanya satu flight dia ada 3 orang saja. Kenapa 3 orang? Supaya dia lebih jimat masanya, sebab dia berjalan kaki. Jalan kaki untuk 18 lubang tu 6 km ke 7 km dalam kaki. Sebab tu dia gunakan 3 orang. Lepas tu dia ada pula untuk par 3, par 4, par 5 tu dia ada dia punya masa yang dia tetapkan. Dia tak boleh simply, tu ada dalam rules lah, dia ada simply. Dia tak boleh selamanya kalau kita ni lama kan dekat lubang tu nak tunggu sampai bola masuk sampai 30 Marshall minit. Datang kacak. Marshall datang ingat lah, Marshall. Ya, Marshall akan datang. Sekejap, cik, angkat bola. Okey, ada soalan yang terakhir ni. Saya maaflah yang mana saya tak dapat nak jawab ni. Ada. Okey, dia tanya biasanya bayaran. Okey, bayaran untuk kita bermain. Maknanya kita ada green fee, kita ada caddy fee, kita ada buggy fee. Jadinya standard yang biasanya kita kena peruntukkan untuk seorang bermain tu berapa? Kalau main badminton tu 1 jam RM10. Tapi kita nak masuk per entry untuk golf tu berapa? Biasa standardnya lah. Ini soalan ni dia subjektif sebenarnya. Dia sebenarnya bergantung pada kelab golf tu. Ada kelab golf yang dia bergantung pada kelab golf, dia bergantung kepada hari kita main. Untuk hari biasa, Isnin sampai Jumaat, kadar dia tidak sama seperti hari Sabtu, Ahad dan cuti umum. Kena ingat tu dia ada beza. Kalau contoh di Johor, sebenarnya di Johor lah, di Johor Bahru khususnya minimum untuk kadar green fee dia biasanya semua sekali green fee dan bagi semua sekali saya rasa bawah 100. Kalau di KL ni sukar lah untuk dapat yang bawah 100. Ada tapi bukannya club golf yang bagus. Kalau macam di di Johor
Memang boleh dapat untuk bawah harga 100 tu boleh dapat. Contoh kalau kita kaki tangan kerajaan pun, kalau kita main di Forest City pun baru 150 kan. Kelab golf yang ialah kita tahu dia gah dengan mewah dia kan, dengan keadaan permukaan dia punya padang yang cantik, dengan dia banyak dia punya ialah environment dia. Kalau orang luar main mungkin 300 lebih lah yang bukan kaki tangan kerajaan, tapi orang yang kaki tangan kerajaan main di Forest City hanya 150 je kan, di Johor Bahru. Cakap, wish, sangat bertuah lah. Cuma saya belum berpeluang lagi nak pergi sana selepas pandemik. Okay, ni Menteri Dah Umum dan ni, dan Menteri Dah Umum boleh rentas ni, dah boleh datang lah. Dia baru kejap umum ni. Langsung saya nak kena buat. Maknanya kesimpulannya, harga bayaran untuk setiap golf club tu berbeza-beza, bergantung kepada hari, bergantung pada mungkin members kan, kita ada affiliation dan sebagainya lah kan. So kita kena pandai memilih lah, kena pandai memilih lah. Kalau kita nak dapat green yang baik, harganya agak mahal lah. Ya, kalau betul. Kalau kita dapat nak green yang macam bukit, yang bouncing, bola tu bouncing, jadinya harganya mungkin agak murah lah kan. Betul. Okeylah. Okey, terima kasih. Saya ucapkan kepada Cik Rosmini atas kesudian menjadi panel CPD Jom Kenal Sukan Golf. Kalau ikutkan banyak lagi kita nak share dengan penonton kat sini pun. Sebenarnya banyak lagi ni, hanya cuma sedikit jelah saya sentuh. Kita sentuh sikit-sikit saja. Menjentik. Orang yang belum main golf tu dia tahu macam ni serba sedikit, okey. Terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton yang bersama dari awal hingga ke akhir rancangan. Saya mohon maaf juga mungkin terdapat sedikit kelewatan, ada mengalami masalah teknikal sebab dalam YouTube ni ada yang bertanya, saya mohon maaf atas kelewatan. Okey, teruskanlah menonton di dalam FB Live dan YouTube, dan kongsikanlah kepada rakan-rakan berkenaan dengan Jom Kenal Sukan Golf. Semoga menjala maklumat ini kepada semua. Okay, terima kasih kepada pengarah IPG Kampus Tun Hussein On, Dr. Masita binti Muhammad Yusof, Timbalan Pengarah IPG Kampus Tun Hussein On, Encik Muhammad Razi bin Muhammad Suradi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Urus Setia di belakang tabir dan jawatankuasa teknikal yang telah menjayakan program ini secara live melalui YouTube dan FB Live. Terima kasih juga kepada Cik Rosmini. Diharap kita dapat bekerjasama di masa-masa akan datang. Nampaknya permintaan tu dah semakin ada ni, semakin ramai. Akhir kata, saya mohon maaf jika terdapat sebarang kesilapan sepanjang saya mengendalikan majlis ini. Saya Dr. Muhammad Anafia mengundur diri. Terima kasih kepada semua. Semoga kita berjumpa lagi. Stay at home, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua. Okay.